Ya, halo my friend. Kembali lagi dengan saya, DR Razor. Di video kali ini saya akan membuat konten DR review dari game terbaru yang menurut saya cukup terbaru nih. Apa cukup gebrakan gitu. Soalnya ini game kayak game-game strategi apa? Perang, tapi kayaknya diubah atau ditambahkan versi animenya. Ya, jadi nama gamenya ini Grand Cross Egg of Titan. Ini game tuh buatan Net Marble ya, dan ini game kayaknya baru dan baru dirilis tuh kalau nggak salah Juli ya, 30 Julian. Nanti kalian bisa cek sendiri di aplikasinya, di Play Store ataupun di App Store. Jadi masih bisa kehitung game baru. Nah, di sini saya akan mau mereview game ini mulai dari segi apapun ya di dalam gamenya, karena kayaknya Net Marble bakalan bikin game seru lagi nih. Apakah bisa tren lagi atau enggak? Nanti kita cek ya apakah bisa merubah itu. Tapi sebelum itu, sebelum ke inti review, jangan lupa untuk bantu saya subscribe ya. Bantu menuju 5.000 subscriber di akhir tahun ini. Oke, terima kasih yang sudah membantu subscribe. Langsung saja ke inti review. Oke, jadi di sini untuk awalannya aplikasinya itu, untuk aplikasinya doang kalau download di Play Store itu kalau nggak salah sekitar 140 MB-nya atau berapa, nanti saya akan kasih di gambar ya, screenshotnya di sini. Ya, untuk filenya itu cukup enteng ya untuk aplikasinya doang. Dan untuk dalamnya itu sekitar 700-an MB. Tapi nggak bisa kita download dulu, kita harus download sambil di in-game-nya. Jadi sorry banget nanti kalau mungkin disuruh download, nanti saya akan skip ya. Kita langsung saja ya, kita tap Net Marble. Net Marble nih salah satu developer atau publisher ya, game yang cukup sering banyak banget bikin game yang seru. Wah, ceritanya anime nih. Lul. Buat kalian para webtooners atau penikmat webtoon, apakah ini apa namanya? Adaptasi dari webtoon? Komentar aja di bawah ya. Masa game sekomplek ini? Soalnya kalau kalian cek di iklannya tuh game-nya kayak perang-perang gitu cuy, kayak apa ya? Gue nyebut game lain. Pokoknya kayak game-game perang gitu, kita tinggal lihat doang. Sama kayak game jadul di PC dulu gitu. Wah, dari awalan sih cukup syahdu ya. Oke. Kita nonton bentar ya ceritanya ya. Siapa tahu menarik gitu. Claudia. Udah di skip, sorry. Sang Dewi, berikanlah kami kekuatan untuk menjaga Skyna. Kita bisa jatuh kekuatan. Terus. Oh, sama itu menyebut istana. Turun. Oke. Jika permohonan bintang mencapai Sang Dewi, seorang akan... Oke. Semua kekuatan terlindungi dunia, semua cara bla 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 bla. Oke. Dan... Oke, nice. Tidak ada satupun bahkan bayangan. Oh, kita putar. Putar ya. Wis, portal anime, cuy. Tuan Putri lihat ke sana. Yah. Oh, ini kayaknya anime isekai ya yang diadaptasi. Atau nyontohnya kayak di situ. Wah. Nyamat apa? Bentar ya, sorry my friend. Ya, ini kita jadi perspektifnya isekai kali ya. Enggak kan? Bawa HP, bawa headphone. Cuy, keren. Wih. Ya, kita bisa lihat lah, ini game kayaknya isekai-isekaian, cuman
kerajaan gitu. Dari sini saya sudah bisa nangkep ya, ini keren juga. Cemat adalah seorang gamer, kan? Seorang gamer kan? Ya ini udah ketebak sih alurnya, udah kena ini. Oke, sepenuh hati. Sebuah kemerataan bisa menemani kalian berdua yang datang ke Skyna. Cemat bintang. You've never heard of the game called Skyna the Brave? Oh. Guess you're not a gamer. Bukan gamer ya. Kamu percaya sih? Nah ya kan? Kayak apa ya? Bentar. Ini kayak game-game, pokoknya kita bangun kerajaan ya, bangun semua rumah, semua kompleks gitu. Tapi versi anime, jadi ini seru ya, ini gebrakan baru. Lah kan, pulih kan. Wow. Seru-seru ini suka nih kayak gini nih. Oke, pergi. Up, bangun. Kerajaan dah utuh kembali tuh. Justina, I'm so glad you're safe. Oh. It's okay. Yeah. Now that everyone, the goddess has amped. Isn't the goddess? She characters like you should. Nah, ini lucu lah, ini ceritanya juga lucu. Kebarakan baru juga, dapat karakter baru nih. Oh, kenaikan level. Kayaknya mas, iya sih, ada gacha-gacha juga sih. Buat perangnya nanti kita gacha, mungkin buat jenderalnya kali ya. Sama kayak game sebelah itu, kalau kalian tahu ya, yang king-king gitu apa, lupa saya. Bisa sempat main. Ambil, ambil semua. Oke, tutorialnya kayaknya bakalan seru nih. Ya kan? Ada prajuritnya juga. Ini cavalry ya. 5 menit. It's not enough. Kurang. Of course. Can you feel me? We need to create forces faster. If this is a Oke. Kalau cepatkan bayar. Ini buat kalian yang nonton salah satu YouTuber besar ya. Cepatkan bayar, teorinya ngeri-ngeri. Oke, langsung saja lah ya. Ini cepat ke perang-perangnya tuh loh. Atau enggak kita bebasin dulu lah. Kita mau ngecek dulu nih. Oke, kita mesti tutorial terus nih. Namun 2 detik doang. Cepat ya. Aduh, sorry ya. Agak flu jadi ya talah, sorry ya. Oke. Bangun-bangun dulu ya kayaknya untuk memperkuat benteng kita atau kerajaan kita. Ure, ure. Kita skip dulu ya. Kayaknya lucu nih. Ah, questnya terus-terusan. Oke, level up, kah? Oke, summon God Kairi. God Kairi apa ini? Kita, oh ini buat gacanya. Coba ya, coba ya. Ini buat gacanya. Kan? Oke, bentar kita baca dulu. Ini kayaknya lebih penting nih. Advance summon tersedia secara permanen. Sentuh tombol. Oke, ini summon gratis harian. Rate-nya nggak bisa dicek lah. Oke lah, oke. Kita summon gratis dulu. Wih! 3D animasinya ya? Oh, keren, keren. Asik juga nih. Oh, ini sentuh. Oke, dapat ungu. Ini apa grade-nya ya? Biar saya paham dulu. Lah. Oh, diambil.
Akri ya kawaii. Ini kita pertanyaannya kan harusnya di armor juga nih, armornya kok. Ini gak apa lah. Mungkin dia kuat secara mental, gak apa. At least mental. Sorry. Ini Bang Uda ngasih download sih ya. Tolong komentar di video Bang Uda terbaru nih. Karakternya oke-oke bang gitu. Seru. Oke, dapat VIP. Ini fitur-fitur sih Mas Ian. Kahler udah jadi kah? Oke, bangun. Cepat kan? Oke, udah. Apalagi nih, udah bebas kah? Oke, ini udah bebas ya. Mari kita explore dulu tipis-tipis. Kita ambil dulu, kita cek dulu. Oke, nama kita. Kita sini, gue sini mau main serius kayaknya ya. Kita ke JT. Lah. Nah, gini aja lah ya. Oke, jadi buat kalian yang hah? Gini aja lah. Oke, buat kalian yang pengen nyari temen yang udah main ini, langsung aja ya, add saya ya. Kita akan bertemu dan main bareng ya. Aliansi mungkin bisa. Kita ke pengaturan dasar dulu. Nah, ini kita tinggi-tinggiin dulu lah. Kenapa nggak tinggi gitu? HP saya nggak kentang-kentang banget. Oh, ini udah webtoon-nya. Ya kan? Ini adaptasi webtoon. Oke, untuk bahasanya. Bahasa suara. Yang Jepang mana nih ya? Ini kali. Iyalah. Yang Jepang lah. Jangan lupa nanti pilih yang Jepang ya, my friend, biar lebih wow gitu. Oke, next kita ke ini ada hadiah apa nih? Pre-registration. Oh, ini kuponnya ini ya. Tolong dicatat buat kalian yang pengen main. Kupon kodenya get Prekis Red Gat. Ah, bentar. Apa? Aku bentar. Gat Prerekis. Kok pre ya? Bukan pre ya? Gat Prerekis Red, ada rednya ya? Red. Oke, kita coba ambil juga. Kita biasanya pengaturan nih. Tukarkan code. Kita cek dulu adanya apa ya untuk praregis ini. Siapa tahu bagus ya kan. Oke. Okay. Dapat ya. Cek lagi ke mana? Ke sini kayaknya. Wah. Wih, dapat banyak nih. Dapat 2000 diamond itu bisa bilang gems. Dapat ini loh, permanen apa ini? Castle ya, oke. Mana kita bisa bangun kah? Next, ini apa lagi nih? Ini padamkan api dulu. Oke. Wah, kita harus nyelamatin dulu nih. Oh, prajuritnya lagi nangis ya. Dan udah terus mana nih bangun-bangunnya, masa nggak bisa bangun? Ini apa nih permanen? Dapatkan skin, oh dapat skin loh. Ini mana kinceranginya? Wis, berubah loh ya castle-nya. Ada kinceranginya dan warnanya berubah. Keren. Cepetan download ya, ini nggak di endorse tapi hadiahnya siapa tahu nanti hilang kalau lama-lama nggak download kalian. Oke, up level lagi. Dapat toko cash. Yah, ini mah tempat pertama ini ya. Tempat pertama ini kayaknya oke juga nih ya.
14.000 udah dapet karakter wow. Tapi nanti dulu, kita cek dulu toko ini apa. Ada batu-batuan juga buat nge-up. Ini speed up, ini buff. Buff ini mungkin perlindungan sama speed juga. Hero belum ada, lain belum ada. Ini karakternya gimana ini? Oh, ini dia karakternya ya, banyak ya. Banyak banget. Oh, lala. It's another great day to have some ale. Ini legend kayaknya. Know your place. Banyak sekali karakter ya yang bisa kita gacha, meskipun gamenya ini game perang-perang gitu. I'd rather die than retreat. Wah, ini keren sih, ini keren banget. Next, kita ambil dulu. Kita ini bangun lagi ya, ini bangun. Memotong kayu, kita aduh. Gue ini orangnya tuh apa ya? Perfeksionis, jadi yang rapi-rapi tuh gue suka bangun-bangunnya. Oke. Ini apa sih? Puing-puing. Bersihkanlah. Ini apa ini? Rekrut. Lah. Dapat diri. Oh ini. Oh ya ya ya. Ini ceritanya ya. Ya ya ya, skip dulu lah ya, skip dulu. Oke oke. Dapat healer ya. Eh, bukan tuh ya. Oh iya, lucu-lucu-lucu. Kuning gitu. Eh, ada yang gerak keren. Ya ya ya, ini lucu sih, ini lucu. Kita coba gacha lagi. Summon gachanya bisa 3 kali ya sehari, gratis. Buset. Yo, ini rate-nya apa aja, kita cek. Oh, karakternya ada legendary, paling OP, unik, mungkin epic, rare, mungkin spesial gitu ya. Kalau kita ke pembahasannya skin legend, skin mobile legend ya. Unik, epic, rare tuh spesial, uncommon tuh basic, common tuh ya, elite gitu mungkin. Di sini ada legendary. Oh iya. Tujuan kita tuh nyari yang legendary ya, cuman sayangnya di sini nggak bisa kita nyari. Kita nyarinya seadanya aja. Nah, jangan nanar ya, durasinya lama durasinya. Apa ini dapat kroco ini? Basic doang. Kita tunggu dulu ya, ada tunggu-tungguannya gitu. Ambil. Naik, ambil reward. Oke, kita level 3, battle ya, kita kan battle ini. Tuh, kita cek ya, ini battle-nya gimana. Oke. Oke. Anyway, we'll be able to get rid of the monsters. This player is kinda. The cavalry will be the real. Oke, kita jadi MC. Di gamer juga. Kita perang dulu ya. Gue kira perangnya lawan antar kerajaan. Ternyata masih di awal tuh lawan monster-monster kroco di dalam ya. Nah, kayak gini ya. Kalian mungkin udah pernah main juga game lain atau mungkin udah pernah nonton. Oke, kita langsung ke game. Kita bentuk dua pasukan. Oke, kita tempatkan ini. Perang. Oke, kita suruh ngarahin dia untuk lawan sana dulu. Terus kita bantu sini-sini gitu ya. Yakin doang permainannya, kita tinggal nonton. Kita harus pintar di strategi ya. Sama mekaniknya kayaknya kurang, cuma strateginya doang. Buset, ada skillnya juga. Keren. Wah, ini semakin banyak musuh semakin seru nih. Pokok bangunan maksimum apa? Apa kita up dulu?
Oke. Sekian dulu ya mungkin dari video ini. Jadi mungkin gitu dulu ya. Dan reviewnya mungkin cuma segitu doang. Jadi intinya tuh game ini tuh game bertemakan perang-perang, namun dibuat versi kayak ya anime-anime gitu. Tapi lebih tepatnya ini adaptasi dari webtoon. Dan ya namanya juga Netmarble ya kan. Game-nya tuh bawahnya gitu-gitu. Dan jangan lupakan gacha. Webtoon tuh apa webtoon? Apa namanya? Netmarble tuh sukanya game gacha-gacha buat narik perhatian atau narik cuan bisa dibilang dari para playernya. Tapi ya ternyata nggak apa mahal-mahal amat sih. Tadi dapat apa? Awal top up tuh dapat karakter legendary juga ya lumayan gitu. Nah ini dapat ini lumayan buat kalian top up, cuman ya nggak sampai 20.000 ke atas. Ya kayaknya ini game-game tetap gacha ya, beda sama sama beda sih. Game yang sama kayak gini tuh kayaknya juga gacha juga, cuman nggak parah ini mungkin ya, nggak tahu juga. Intinya reviewnya cuman gini doang. Karena masih banyak juga dan durasinya lama, Pak. Kan kalian juga sudah bisa nangkep ya, ini gamenya kayak gimana depannya itu, gamenya kayak gini-gini doang. Jadi saya sudah, ya ini tinggal kalian sendiri yang nilai. Kalian pengen apa, download silahkan, kalau cocok, kalau enggak ya yaudah. Dan kalau kalian pengen, atau apa, saya bahas game lainnya, komentar di bawah aja. Saya akan review, jadi kalian nggak usah download dulu, takutnya nanti di luar ekspektasi ya kan. Oke lah ya, sekian dulu. Ini saya kasih rating 8/10 lah ya. Ya nggak bau-bau juga, tapi ya masih nikmat. Ya, jangan lupa like, share, dan komentar di bawah. Kalian pengen saya bahas apa, video apa untuk nextnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, ini sudah lama sih saya bilang. Jangan lupa untuk bantu subscribe agar channel ini berkembang dan bisa mendominasi ya. Semoga aja, saya masih ingin bersaing di dunia YouTube ya kan. Apalagi sama Bang Brando tuh. Bang Brando tuh idaman banget kalau sampai bisa ketemu Bang Brando gitu ya. Oke, sekian dulu. Adios, my friend.